Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP mewujudkan program franchise mikro atau franchise mampu milik khusus untuk golongan belia. Inisiatif itu bagi menggalakkan usahawan muda menerokai industri perniagaan franchise selaras Plan Induk Pembangunan Franchise Nasional PIPFM 2021-2025. Menurut Ketua Setiausaha KPDN HEP, Datuk Seri Hasnul Zam Ahmad, setakat ini RM5 juta diperuntukkan kerajaan terutamanya bagi golongan belia yang ingin terlibat dalam platform tersebut. Untuk permulaan, sekiranya nak cuba mendapatkan dana dan dalam bentuk grant, bukan pinjaman, boleh dapatkan daripada kerajaan. Tapi kalau nak memperbesarkan lagi, mendapatkan dana-dana tambahan, mungkin kita di masa akan datang juga akan cuba bekerjasama dengan beberapa bank untuk menjadikan franchise ini salah satu produk yang mereka akan bantu untuk memberikan dana pinjaman. Skim Pembiayaan Kecil Franchise SPKF dan Dana Bantuan Pembangunan Franchise DBPF disediakan oleh Perbadanan Nasional. Manakala Skim Pembiayaan Franchise SPF ditawarkan oleh Credit Guarantee Corporation CGC. Program franchise mikro atau franchise mampu milik bukan sahaja mewujudkan peluang pekerjaan, malah mampu menjana pulangan keuntungan kepada franchisor.